Welcome to my castle, my friend. Oke, kembali lagi di channel Creativity AG, di mana hari ini saya akan membuat tutorial bagaimana sih cara membuat efek gepeng atau pipih pada facecam kalian. Nah, jadi kalian ada bahan Mobile Legend dan facecam. Nah, facecamnya ini tiba-tiba menjadi gepeng dan seperti di efek putu gaming ya. Jadi putunya itu menjadi gepeng atau pipih gitu videonya. Gimana sih caranya di Adobe Premiere? Langsung aja. Pertama kalian siapkan dulu Adobe Premiere, lalu kalian juga siapkan bahan dari Mobile Legend-nya. Di sini ada bahan awal Mobile Legend dan di sini ada video facecam saya. Nah, di sini kalian masukkan aja kedua bahan ini ke Adobe Premiere. Kalian buat sebuah sequencer yang ukurannya 720 agar tidak terlalu berat di komputer kalian atau PC kalian, lalu kalian tekan OK. Nah, setelah itu kalian masukkan aja bahan video Mobile Legend-nya. Lalu kalian tekan capacity setting. Nah, di sini kalian atur aja efek kontrol bagian motion di bagian rotasi kalian ubah -90. Lalu di bagian scale kalian ubah ke yang kalian inginkan. Nah, seperti ini. Lalu sekarang kalian masukkan aja bahan facecam-nya, yaitu kalian klik 2 kali agar kita bisa menyeleksi bagian facecam-nya, dimana saya akan mengambil di bagian ini aja, misalnya agak mundur atau gimana. Lalu kalian tarik aja di bagian sini, kalian kasih mark in agar masuk ke bagian ini aja videonya. Lalu kalian masukkan aja videonya ke dalam sini. Nah, di sini kalian crop aja videonya, dimana videonya kalian harus atur lagi. Nah, di sini kan saya kotaknya terlalu panjang, kelihatan celana juga. Nah, jadi kalian atur aja bagian opacity-nya. Nah, di sini kalian atur sesuai dengan keinginan kalian. Nah, lalu kalian crop juga bagian kiri agar terjadi rapi. Nah, jika udah, kalian beri aja keylek atau green screen agar biar bisa dihilangkan ultra key-nya. Nah, jadi deh. Nah, setelah itu kalian di bagian opacity, kalian ubah feather-nya menjadi 0 agar menjadi jelas juga. Nah, lalu kalian di bagian sini di video, kalian atur aja motion-nya di bagian mana yang kalian ingin letakkan. Biasanya kan di kanan sini. Lalu agak ke bawah sedikit. Nah, di sini. Nah, jadi kalau kalian lihat di sini, kita besarkan aja. Nah, jadi fotonya seperti ini. Nah, lalu bagaimana sih cara efek cepere itu maksudnya bagaimana sih? Nah, jadi kalau kalian besarkan kan seperti ini. Nah, efek cepere atau pipi itu ketika kalian aktifkan yang ini, uniform scale kalian hilangkan, maka di bagian sini, di bagian width-nya, kalian tinggal ubah menjadi lebih panjang agar menjadi lebih pipih. Nah, jadi kalian pernah melihat putu gaming pasti menggunakan efek itu ya. Jadi ada pipih, ataupun kalian juga bisa yang lebih panjang lonjong gitu saat jelasin. Jadi saat kita buat konten tiba-tiba begini. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalian atur dulu bagian default-nya seperti ini. Kalian buat animasi seperti ini. Nah, jadi kalian membuat animasi seperti ini. Lalu kalian atur aja di bagian width atau height-nya. Kalian bisa atur seperti ini. Jadi efeknya seperti ini. Nah, langsung lonjong ke atas atau mau ke bawah juga bisa. Jadi efeknya seperti itu ya. Jadi saat kalian jalankan atau kurang cepat, jadi kalian langsung aja segini. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau kurang cepat lagi, kalian kurangkan aja waktunya menjadi ceper seperti ini. Lalu jika kalian ingin menguncinya, lalu kalian agar stabil lagi seperti semula, kalian tekan ini Ctrl C Ctrl V, maka otomatis akan berbalik lagi. Nah, selanjutnya kita akan beri efek, yaitu yang pipih ke atas ya.
Nah, jadi seperti ini. Kalau kalian pipi ke bagian lebar, nah lalu stabil, lalu kalian misalnya pipih ke atas juga bisa. Nah, jadi itu dia cara membuat efek pipih atau gepeng di XC Mobile Legends. Nah, jadi kalian cukup mengatur bagian motion, yaitu scale height atau width. Nah, jadi kalian awalnya kan ada uniform scale seperti ini. Nah, jadi kalian hilangkan aja uniform scale-nya agar menjadi height dan width. Jadi kalian bisa mengatur manual bagian lebar ataupun tingginya. Nah, jadi itu dia sekian dari channel Creativity AG. Jika ada kesalahan dalam video saya dan perkataan saya, mohon maaf. Dan jika kalian ingin berkomentar atau bertanya, kalian silakan saja komentar di channel ini. Yap, terima kasih telah menonton video saya dan jangan lupa subscribe ya.